syuting ini ada kesulitan tersendiri nggak sih, kan kan Karina kan sebelumnya kan lebih cenderung ke film-film horor ya? Oh, atau cuma sekali. Atau sebelumnya justru mainnya kayak begini terus, jadi kalau begini terus. Ada kesulitan apa enggak di peran ini? Jujur enggak, karena sebelum-sebelumnya mainnya kurang lebih karakternya sama. Yang susah itu adalah mengimbangi kelucuan saya dengan komika, karena kalau di film yang sebelumnya yang lucu aku doang kasarnya gitu, paling kok aku kalau ditawa sama Mbak Beca gitu. Tapi kalau di sini 80% pemainnya adalah komedian, jadi kita yang bukan komedian takut kebanting lucunya, jadi saya lebih menikmati kayak gitunya sih. Mungkin kalau selama proses syuting ada kesulitan apa aja sih mungkin, atau ada momen-momen seru gitu yang bisa diceritain? Momennya banyak banget, pokoknya ada satu momen yang pas ospek itu pas lagi nari-nari, pokoknya kan ada satu ekstrasnya yang sebenernya aku udah botak-botos gitu, tapi tadi agak dikat sih, terus juga disuruh buka helm, tapi sama Uus disuruh buka helm lagi karena dia botak, terus aku tuh gak bisa nahan bagian ini, jadi aku ketawa mulu, jadi aku ditegur mulu sampai 3 kali karena mereka harus cerita karena aku ketawa mulu, karena aku di bagian depan jadi kalau ketawa kelihatan. Oke deh. Nah, kalau scene favorit kamu mungkin di film ini? Scene favorit aku di film ini itu yang pas kalau yang aku pribadi sih aku sama Abdul, karena Abdulnya lucu banget. Oh, aku take juga lucu banget yang pas dia sholat sama gue aja. Ya, soalnya di bagian di waktu Indonesia Timur udah azan ya, kayak gitu. Kalau yang di lain sih, jujur menurut aku ini film yang hampir semua scene-nya menarik karena nggak berhenti ketawa. Benar-benar fun banget. Tapi kita sedikit ngomong di luar konteks film ini, kan Karina kan udah berperan di berbagai macam film dan film-film FTV juga, ada gak sih mungkin masih peran yang benar-benar kamu idamkan gitu, pengen meranin karakter apa, mungkin beradu acting sama siapa juga? Kalau beradu acting pastinya sama semua yang senior. Alhamdulillah di tahun kemarin saya kesempatan beradu acting sama Vino Bastian, bakal tayang filmnya nanti tanggal 21 Maret jadi seperti ini, sama apa sih yang ingin disampaikan lewat film ini mungkin? Cinta tentang